Pemirsa, terlibat pelanggaran kode etik dan disiplin, 4 orang ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari disanksi pemberhentian. Saat ini 2 orang diantaranya telah dinyatakan dipecat sebagai abdi negara. Di tahun 2024 ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batanghari telah menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin ASN. Bahkan dari laporan ini, ada 4 ASN yang telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk diberikan sanksi pemberhentian. 2 dari 4 orang ASN tersebut, yakni berinisial DK dan L, telah dinyatakan diberhentikan sebagai abdi negara. Sedangkan 2 orang diantaranya berinisial JM dan GN masih dalam proses. Pelanggaran ASN yang sudah masuk dalam proses pemberhentian dan sudah keluar pemberhentiannya ada 2 orang dengan inisial DK dan L. Sedangkan ada 2 orang lagi masih dalam proses, yang satu untuk pemberhentian dengan inisial J dan satu orang lagi pemberhentian sementara dengan inisial G. Ada yang dari Perkim, Dinas Pendidikan, Kecamatan Muara Bulian, dan Badan Keuangan. 4 orang ASN tersebut dikenakan si pemberhentian lantaran melakukan pelanggaran berat, di antaranya terlibat tindak pidana korupsi atau tipikor ataupun tindak pidana murni, serta tidak masuk kerja. Dengan demikian, pemberian sanksi ini dilakukan sebagai efek jera bagi ASN lainnya agar tidak terlibat pelanggaran kode etik maupun disiplin ASN. Perdana Atrio, Jambi TV.